Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Ariyadi, menjelaskan apa itu keterkaitan interpersonal. Saya dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi Sosial. Keterkaitan interpersonal. Keterkaitan merupakan suatu proses yang dengan mudah dialami oleh setiap individu, tetapi sukar untuk diterapkan. Kecenderungan untuk menilai seseorang atau suatu kelompok secara positif, untuk mendekatinya dan untuk berperilaku secara positif padanya, menurut Brigham 1991. Teori-teori keterkaitan interpersonal ada beberapa teori yang bisa menjelaskan mengapa manusia bisa saling tertarik satu dengan yang lainnya. Teori-teori tersebut adalah, yang pertama, teori kognitif. Teori kognitif menekankan proses berperilaku berpikir sebagai dasar yang menentukan tingkah laku. Tingkah laku sosial dipandang sebagai suatu hasil atau akibat dari proses akal. Jika seseorang berpikir bahwa orang lain dapat memberikan keseimbangan terhadap apa yang kita cari, maka kemungkinan besar kita akan menyukainya. Dua, teori penguatan. Teori penguatan berusaha menemukan bagaimana keterkaitan dengan untuk pertama kalinya. Dasar teori ini cukup sederhana, yaitu bahwa orang ditarik oleh hadiah dan ditolak oleh hukuman. Ketiga, teori interaksionis. Teori ini dikembangkan di dalam situasi alamiah, di mana suatu keputusan selalu dihubungkan kepada situasi sosial di mana seseorang menemukan dirinya. Teori ini lebih menitik beratkan pada keterkaitan antara pribadi sebagai suatu konsep. Empat, teori-teori keterkaitan antar pribadi. Social exchange theory, social exchange theory. Gagasan bahwa perasaan orang tentang suatu hubungan tergantung pada persepsinya mengenal hasil positif, rewards, dan ongkos-ongkos. Hubungan, jenis hubungan yang mereka jalani, dan kesempatan mereka untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Equity theory. Gagasan bahwa orang akan bahagia dengan hubungan yang dijalaninya bila pengalaman worth dan cost dan kontribusi antara dua belah pihak diperkirakan seimbang. Faktor penyebab seseorang mencintai orang lain. Para ahli psikologi, khususnya para ahli psikologi sosial, melakukan kajian tentang cinta terkait dengan perilaku menyukai atau tertarik orang lain dalam konteks upaya menjalani hubungan di antara dua pribadi. Dalam hal ini, seseorang mencintai orang lain, proses interaksi di antara pribadi dimulai dari seseorang memiliki satu, kedekatan. Orang tertarik dengan orang lain karena secara frekuensi mereka banyak berinteraksi dengan orang lain dalam wilayah hidup yang sama. Kedua, kemenarikan fisik. Kemenarikan fisik dapat menjadi faktor penentu seseorang mencintai orang lain dan kemudian menjalin suatu hubungan cinta. Hal ini terutama terjadi pada pria. Tiga, kesamaan dan kebutuhan saling melengkapi atau komplementer. Seseorang menyukai atau mencintai orang lain bisa karena ia memiliki kesamaan atau keserupaan dengan orang lain. Banyak pasangan yang memiliki kesamaan dalam nilai keyakinan, sikap, dan perilaku lebih memiliki kesempatan untuk menjalani hidup perkawinan yang bahagia. Keempat, seseorang mencintai orang yang mencintai dirinya. Seseorang mencintai orang lain yang mencintai dirinya karena apabila seseorang dicintai oleh orang lain, maka terdapat semacam proses psikologis di mana seseorang merasa dirinya mendapat hadiah atau ganjaran karena memperoleh cinta itu. Kelima, keuntungan yang diperoleh dari suatu hubungan. Berdasarkan pada teori pertukaran sosial yang mengacu pada hubungan yang bersifat timbal balik, maka orang akan mencintai orang lain karena orang lain itu memberikan banyak keuntungan yang signifikan kepada dirinya. Aspek cinta. Pertama, keintiman atau intimity. Keintiman adalah suatu konsep yang mengacu pada perasaan kedekatan atau perasaan keterhubungan di antara dua orang. Kedua, kegairahan atau passion. Kegairahan adalah sumber pembangkitan atau arousal yang mengacu pada keterbangkitan fungsi emosi dan fungsi biologis yang kuat. Ketiga, komitmen. Komitmen adalah suatu konstruk psikologis yang berhubungan dengan keputusan tentang keterkaitan seseorang dengan orang lain dalam suatu hubungan komitmen. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk melestarikan hubungan cinta. Dalam upaya membangun hubungan cinta yang relatif lestari, maka perlukan untuk mengembangkan beberapa faktor yang dapat membantu tujuan itu. Yang pertama, kelekatan hubungan saling bergantung. Kelekatan ini ditunjukkan dengan adanya pemahaman timbal balik yang proporsional, adanya kondisi yang saling memberi dan menerima dukungan psikologis maupun sosial,
dan merasa nyaman pada saat berdampingan atau berinteraksi dengan pasangan. Kedua, keseimbangan hubungan dalam cinta ditunjukkan dalam suatu keadaan yang menggambarkan bahwa hasil-hasil balik yang diperoleh oleh masing-masing pelaku cinta dari sebuah hubungan cinta dapat dinilai oleh seseorang proporsional dengan apa yang telah diberikan kepada pasangannya. Pengertian proporsional tidak berarti bahwa hasil balikan harus sama dengan yang telah diberikan. Tapi yang lebih penting, masing-masing pihak memiliki persepsi bahwa sumbangan masing-masing pihak dianggap telah proporsional. Keterbukaan, self-disclosure. Keterbukaan di antara kedua belah pihak ini ditunjukkan melalui komunikasi yang intens tentang masing-masing wilayah pribadi kedua belah pihak yang sedang menjalani hubungan cinta. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf.